Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله حاضرين dan hadirat sekalian jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini. Nikmat dan karunia yang begitu banyak dan continue dilimpahkan kepada kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan di dalam fikih ibadah. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan hal-hal yang terkait dengan yang dibolehkan di dalam sholat, yang pada asalnya itu bukan sesuatu yang wajib, bukan pula sunnah, tapi hukumnya hanyalah mubah. Dan asalnya bukan gerakan atau ucapan di dalam sholat. Kita sudah selesaikan itu. Semua bentuk ucapan yang disyariatkan dalam sholat, semua bentuk perbuatan yang disyariatkan, baik yang hukumnya wajib sampai yang sunnah, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang tentu itu dibolehkan. Dibolehkan berdasarkan adanya dalil, adanya riwayat yang menunjukkan hal tersebut dibolehkan. Di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hal yang termasuk dibolehkan adalah menangis di dalam sholat. Menangis di dalam sholat, dan sudah kita sebutkan dawabit atau batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian termasuk hal yang dibolehkan di dalam sholat adalah meniup sesuatu. Meniup sesuatu tatkala kita melaksanakan sholat disebabkan ada kebutuhan. Nah, hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Aiman ibn Nabil. Beliau mengatakan, "Qultu li Qudama ibn Abdillah bin Ammar al-Kilabi." Kata beliau, saya bertanya atau berkata kepada Qudama bin Abdillah ibn Ammar al-Kilabi, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu adalah sahabatnya Rasulullah. Beliau katakan, ata'adza birishil hammami fil masjidil haram idza sajadna. Kami merasa terganggu dengan banyaknya burung merpati di sekitar Masjidil Haram ketika kami sujud. Iya. Maka ketika itu disampaikan kepada sahabat tersebut, beliau mengatakan, iya, anfuhu, tiup, supaya mereka, iya, supaya mereka pergi. Nah, ini riwayat, iya, adalah asal sahabah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Naam, sehingga ini insyaallah bisa dijadikan hujjah selama tidak ada ucapan sahabat yang lainnya yang menyelisihinya. Tayyib. Sehingga boleh ya kita meniup sesuatu ketika kita merasa terganggu dalam salat. 6.
Kemudian yang berikutnya adalah an-nahnahatu fi sholati lil hajah. An-nahnaha mungkin diterjemahkan atau dibahas Indonesia kan dengan mendehem. Cocok mi, mendehem. Apa bahasa Indonesia yang tepat kah? Sesuai dengan KBBI. Berdehem, itu ditoraja. Kalau di sini berdehem, e dengan e kan beda. Itu kalau ditoraja berdehem, semua e jadi e. Ya, terserah kalau ada yang mau bilang berdehem atau berdehem. Yang jelas dimaklumi ehem-ehem, kan begitu. Nah, kenapa? Sebab la ba'sa biha fi shalah. Iya. Zalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna maharrama at-takallum fi shalah. Itu tidak mengapa ya. Sebab yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara di dalam salat. Kata beliau, innahu la yasluhu fiha syai'in min kalamin nas. Di dalam salat itu tidak boleh ada sedikit pun ucapan manusia. Tidak boleh ada sedikit pun ucapan manusia. Adapun berdehem itu tidak masuk dalam golongan ucapan. Ya. Tidak masuk ke dalam golongan ucapan secara asal. Naam. Olehnya itu ya, tidak ada larangan untuk kita berdehem, apalagi ketika kita ada kebutuhan. Ya. Apalagi ketika ada kebutuhan, ada hajat untuk itu. Naam. Kemudian yang berikutnya, termasuk hal yang dibolehkan adalah mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin dalam sholat. Ya, ketika bersin dalam sholat. Ya, asalnya ucapan alhamdulillah ini, itu di luar sholat sepakat para ulama disyariatkan. Berdasarkan dalil, ya. Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Apabila salah seorang antara kalian bersin, maka hendaknya kalian mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu kalau bersin. Iya, disyariatkan membaca alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu. Maka saudaranya yang mendengarkan ucapan itu, ya. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Iya. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah, falyakul apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Naam. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya sunnat di luar salat. Ya. Dan kemudian menjawab dengan yarhamukallah. Ya, di sini ya. Oh, sebahagian ulama, bahkan kebanyakan para ulama itu mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib selama didengarkan. Walaupun mereka berbeda pendapat apakah itu wajib ain atau wajib kifayah. Ya. Kalau wajib ain setiap mendengarkan tanpa kecuali. Ya. Kalau wajib kifayah, kalau sudah ada satu orang yang mengucapkannya cukup. Naam. Kalau di mazhab Asy-Syafi'i, ya, dan yang sependapat dengan beliau menganggap itu sunnah. Dan yang lebih tepat insyaallah itu fardu kifayah. Ya, sama hukumnya dengan menjawab salam. Ya, menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Ya, kalau sudah ada satu orang yang menjawab, itu sudah cukup. Ya, di sini saya kadang teringat dengan sebahagian dai. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma segelintir yang jawab, nak ulangi lagi salamnya. Dia maunya semua menjawab. Padahal satu orang saja di bawah menjawab sudah cukup, gugur kewajiban yang lain. Nah demikian pula dengan yarhamukallah.
Taib, itu yang kita kuatkan. Sehingga dia adalah fardu kifayah. Ini di luar sholat. Di luar sholat. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia bersihnya lebih daripada satu kali. Lebih dari satu kali dia bersin. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dia bersin lagi. Dia lagi ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Ketiga kalinya dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, kalau keempat kalinya dia bersin lagi, dia apakan? Jangan salah paham ya. Kalau dia bersin lagi keempat kalinya, maka yang kita bacakan untuk dia sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu beliau katakan afaqallah ya fa innaka maskum. Semoga Allah menyembuhkanmu sebab kamu itu sakit. Naam. Atau bisa dikatakan syafaqallah. Itu semakna ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Naam. Sebab hakikatnya seorang yang bersin itu kata para ulama dia mengeluarkan penyakit. Makanya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau sering bersin itu artinya penyakitnya tidak bisa keluar semua. Terlalu banyak penyakitnya. Iya, makanya dikatakan afaqallah. Iya. Wa apa? Oh, fa innaka mazgum. Naam. Apa bisa diganti dengan bahasa Indonesia? Iya, ini ijtihadnya para ulama mengganti itu dengan afaqallah. Semoga Allah menyehatkanmu, menyembuhkanmu. Ya. Naam, bisa saja kita sampaikan kepadanya semoga Allah menyembuhkanmu. Fa innaka mazkum, sungguhnya kamu itu sedang sakit. Naam, ini di luar salat jemaah sekalian. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di dalam salat? Naam. Itu terjadi di dalam sholat. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Rifa'ah ibn Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu taalaanhu. Nah, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atastu." Saya sholat di belakangnya Nabi. Maksudnya ikut jadi makmum. Ya, saya sholat di belakangnya Nabi, ikut menjadi makmum. Fa'atastu, saya pun bersin ketiga itu. Fa'kultu, maka saya membaca, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih, ya, kama yuhibbu rabbuna wardoh. Itu dia baca. Panjang ya. Panjang. Naam. Tapi ini hukumnya mubah ya. Jangan sampai dianggap wajib. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, itu yang dia baca. Nah, di belakang Rasulullah iya sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, ketika Nabi selesai salat, faqala manil mutakallim fi shalah. Iya, beliau balik tanya kepada jemaah, tadi siapa yang bicara dalam sholat? Ya, enam. Falam yatakallamu ahadun. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Enam. Thumma qala hasaniyah. Lalu beliau kembali bertanya, manil mutakallim fis shalah? Siapa tadi yang berbicara dalam sholat? Juga tidak ada lagi, tidak ada satupun yang berani menjawab. Ya. Sampai yang ketiga, ya. Beliau mengatakan ucapan yang sama. Manil mutakallam fis shalah. Siapa tadi yang berbicara dalam salat? Faqala Rifa'a ibn Rafi ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, maka pelakunya itu ya yang membaca tadi TSK tersangkanya ya itu mengatakan ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Naam. Qala kaifa qulta? Maka Nabi mengatakan, tadi kamu bilang apa?
Ini bahasa sederhananya begitu. Kamu tadi berbicara apa? Iya. Qala, maka Rifa' bin Rafi mengatakan, qultu alhamdulillahi hamdan kisiran tayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirdoh. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini semakna dengan mengatakan demi Allah. Ya. Naam. Laqad ibtadaraha bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, iya, lebih dari 30 malaikat itu berebutan. Lebih dari 30 malaikat berebutan untuk membawa kalimat tersebut ke atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi tidak menyuruh dia mengulang salatnya. Bahkan Nabi mengatakan, iya, bahwasanya lebih dari 30 malaikat berebutan mengambil ucapan itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian atau celaan? Pujian. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau mengucapkan alhamdulillah dalam salat, walaupun cuma alhamdulillah saja. Sisi pendalilan yang lainnya, tadi kan dia atasah, bersin. Ya, yang disyariatkan di luar salat ketika bersin, ya ucapkan alhamdulillah. Hanya dia berijtihad menambah. Ya. Berijtihad menambah alhamdulillahillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Ya, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya. Jadi kalau ada yang bersin dalam salat, dia boleh mengucapkan itu. Tetapi yang mendengarkannya, siapapun yang mendengarkannya dalam salat, tidak boleh dijawab. Sebagaimana di luar salat. Ya. Nah, di dalam hadis, ya, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata sarajulun minal qaum." Falkultu yarhamukallah. Kata Muawiyah bin Hakam, beliau ikut sholat di belakangnya Nabi, ikut sholat berjamaah. Lalu beliau mendengarkan ada di antara jemaah yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka spontan dia jawab, yarhamukallah. Nah, spontan dia jawab, warhamukallah, yarhamukallah. Maka faramaniyal qaum, ya, bi absarihim, maka itu jemaah melotot kepada dia, ya, mempelototi Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu anhum. Fakultu, ya, wa askal amahu malakum tanzuruna ilayya fis salah, ya, fadaribu bi aidihim ala, ya, ala afkhadihim falamma raaituhum yusammitunani, ya, lakinni sakat. Iya. Maka ini siapa? Muawiyah bin Hakam ini heran, kenapa mereka melotot saya, melotot kepada saya. Sampai itu jemaah itu memukul pahanya. Nah, memukul pahanya. Akhirnya Muawiyah bin Hakam paham. Iya, jemaah itu menyuruh dia diam. Nah, menyuruh dia untuk diam. Maka falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman min, ya, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, setelah selesai Nabi salat, memimpin salat bersama dengan jemaah ketika itu Nabi memanggil saya. Nabi memanggil dengan baik sekali. Sampai Muawiyah mengatakan, belum pernah saya lihat seorang muallim, seorang mudaris. Bapak adalah mudaris? Ya, belum pernah saya melihat seorang mudaris yang luar biasa baiknya. Ya. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab beliau dipanggil dengan dipanggil baik-baik. Ya, biasanya kalau ada guru yang melihat siswanya melakukan kesalahan, apa kau itu? Ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi ini hari apa tadi? Waktu hari Ahad hari apa itu? 6. Ya. Karena hari Ahad maka upacaranya hari Senin. 6. Taib. Nah, belum pernah kata beliau menyaksikan seorang guru yang paling terbaik dalam mengajar. Iya, beliau tidak memaki, tidak membentak, tidak mencaci saya. Kata Muawiyah bin Hakam. 6. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'um min kalamin nas." Sungguhnya dalam sholat ini tidak boleh ada di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Nah, innama huwa takbir wa tasbih wa qira'atul qur'ani wa tahmid. Di dalam sholat itu yang ada hanyalah takbir, tasbih, baca Quran dan ucapan alhamdulillah atau tahmid. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadits ini itu para ulama mengeluarkan istinbat atau kesimpulan hukum bahwasanya ucapan yarhamukallah itu ucapan manusia. Ya, buktinya apa? Nabi menegur dia. Ya, ditegur dan kemudian disampaikan kepadanya ini dalam sholat tidak boleh ada ucapan manusia. Menunjukkan bahwa ucapan yarhamukallah tidak boleh dalam sholat. Ya. Nah, dari situ kita katakan tadi kalau ada yang bersin dalam sholatnya dia membaca alhamdulillah, ya tidak usah kita jawab yarhamukallah. Ya. Tapi kadang juga aneh, di luar sholat tidak pernah dijawab yarhamukallah. Nanti dalam sholat kok dijawab. Nah, ini aneh sekali. Ya. 6. Padahal di luar sholat itu lebih disyariatkan. Dalam sholat apa? Di luar sholat itu disyariatkan. Adapun dalam sholat tidak boleh. Ia tergolong ucapan ucapan manusia. 6. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian termasuk hal yang dibolehkan dalam salat seseorang berbicara kepada orang yang sedang melaksanakan salat. Berbicara kepada orang yang melaksanakan salat. Wah, ini kayaknya sudah naik-naik keningnya. Gimana caranya? Ya. Bisa kan diajak bicara orang yang sedang sholat? Tunggu, kita lihat dulu dalilnya apa. Ya. Nah. Taib. Faqad taqaddama fi kisah Jabir lamma arsalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina bani Mustalik annahu ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fakallama. Ya, pernah disebutkan ya. Dalam riwayat Imam Muslim yaitu kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini Jabir bin Abdullah diutus oleh Nabi ke Bani Mustalik. Ya. Nah, beliau itu mendatangi Rasulullah dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Maka fakallamahu. Beliau berbicara kepada Nabi. Artinya bertutur kepada Nabi. Padahal Nabi sedang sholat ketika itu. Falam yarudda alaihi wa asyara ilaihi biyadi. Nabi sama sekali tidak menjawab. Tapi beliau memberi isyarat dengan tangan beliau. Ya? Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau. Bisa dipahami? Ya? Jadi bukan maksudnya kalau ada yang berbicara dan kita sedang sholat. Ada yang berbicara. Kita mengatakan, oh kenapa? Enggak. Tapi kita kasih isyarat dengan tangan. 6. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. 6. Walaupun demikian di antara para ulama itu mereka mengatakan bahwasanya tidak selayaknya ya seseorang yang menyaksikan saudaranya sedang sholat, dia kemudian menyibukkan saudaranya dengan pembicaraan. Kecuali kalau memang itu sangat dibutuhkan. Ya, dan tidak bisa ditunda. Namun, orang yang sedang sholat tidak boleh dia menjawab dengan ucapan manusia.
Kalau dia menjawab dengan ucapan manusia, maka ketika itu sholatnya menjadi batal. 6. Ini terkait dengan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Kemudian kita masuk kepada hal-hal yang dilarang dalam sholat. Iya. Sampai di sini sebelum masuk ke bab itu, siapa tahu ada yang mau bertanya silahkan. Iya. Itu kita masuk ke bab yang lain. Oh iya Pak Haji, silahkan. Waalaikumsalam. Oh iya. Belum ya? Belum. Sudah ya? Kok ada khilaf? Ada perbedaan pendapat? Nah, coba katakan yang mengatakan sudah. Wah. Maksudnya yang hadir. Jangan mengatakan sudah dia tidak hadir, gimana caranya? Itu sih mendukung sesuatu yang tidak jelas. Ya, ini bukan kampanye ya. Ternyata lebih banyak mengatakan sudah, tapi tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, kita singgung kembali mengenai bolehnya ya menangis ya, di dalam salat. 6. Nah, yang lalu kita terangkan ya di pertemuan sebelumnya tentang bolehnya menangis di dalam salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kadang beliau iya, ketika membaca ayat-ayat tentang apa azab atau siksaan, maka kadang beliau menangis. Kadang beliau menangis, dan ketika beliau membaca tentang ayat-ayat yang berisi nikmat, apakah itu nikmat berupa di surga dan seterusnya, maka beliau memuji Allah. Iya, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah kita terang. Biasanya batasannya itu menangis disebabkan takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi ya, kecuali kalau dia tahu makna ayat. Ya, makna ayat. Makanya tidak nyambung ketika ayatnya itu ya menyebutkan tentang pemberitaan. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar misalnya, tentang surga, lalu dia nangis. Aduh, gimana caranya? Ya. Itu menunjukkan dia asal nangis saja. Ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan dalam salat, di luar salat itu beliau sangat peka. Ya, apalagi terkait dengan umat. Ya. Pernah beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, "Iqra, baca." Iya. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra ilaika wa ilaika yunzal." Loh, kok begitu? Ini Al-Qur'an diturunkan kepadamu. Kok saya mesti bacakan kepadamu? Iya. Lalu kata Nabi, "Uridu an asma min ghairi." Saya mau dengarkan itu bacaan dari selain saya. Maka dibaca surah An-Nisa sampai kepada ayat kenapa saya enggak lupa itu ayat? Yang inti daripada makna daripada ayat tersebut, fakaifa idza ji'na bika, ya, bagaimana ketika engkau datang pada hari kiamat ma'aha ula, bersama dengan kaummu sebagai saksi atas mereka. Di situ Nabi menangis. Iya, di situ Nabi menangis. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu memuji ya mereka yang menangis disebabkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 109. "Idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujjadan wa bukiya." Itu hamba-hamba Allah yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, ya, maka dia pun langsung sujud dalam keadaan menangis, ya. Wa idza, kemudian dalam surah Al-Anfal disebutkan, "Wa idza tuliyat alaihim ayati zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Loh, kok sampai ke situ?
Afwan, ana salah ingat, ya. Nah, bolehkan dalam salat, ya, menangis. Nah, dan itu insyaallah tidak membatalkan salat. Itu insyaallah tidak membatalkan salat selama alasan menangisnya tepat. Ya. Bahkan kalau kita menangis karena takut kepada Allah dalam salat atau di luar salat, ini termasuk salah satu yang tidak akan disentuh oleh api neraka nanti. Ya. Tentang ainani, dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka nanti. Salah satunya, ya, ainan baqat, mata yang menangis disebabkan takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, mata yang berjaga. Yang berjaga seperti apa? Security, menjaga keamanan kaum muslimin. Mata. Iya, maklumi operator baru. Nah, maklumi itu ya. Butuh latihan-latihan, training-training. Baik, bisa lanjut, Mas? Bisa lanjut? Enggak trouble? Wah, oh, baik. Jazakallahu khairan. Nah. Jadi gitu kesimpulannya, Pak. Boleh menangis. Baik. Baik, yang saya ketahui, yang saya ketahui itu ada larangan, tapi itu terkait dengan sholat Jumat, ya, menyapu apa yang ada di depannya ketika dia hendak sujud, ya, maka lebih aman, insya Allah itu kita tiup, kecuali kalau kita tiup tidak bisa hilang, ya, ditiup-tiup tidak bisa hilang, artinya dia cuma meniup-niup saja, tidak sujud. Nah, kalau memang ditiup tidak bisa hilang, tidak apa-apa kita singkirkan. Kalau memang kita terhalang dari melaksanakan sujud, insya Allah itu tidak mengapa. Iya, sebab dawabitnya, batasannya, semua yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat dengan baik, iya, kita bisa hilangkan itu. Iya, termasuk nyamuk yang mengganggu, iya, yang memang menyakiti kita, bukan nyamuk yang di luar. Nyamuk yang menempel dan kita merasakan tidak nyaman, ya, tidak usah tahan sampai mana keluar air mata, ya, tidak mau goyang-goyang, masya Allah, tidak apa-apa goyang, pukul saja itu nyamuknya, tapi jangan cari nyamuk yang ada di luar, ya, dan cukup yang mengganggu Anda saja, sebab bisa mengganggu kehusyukan, ya, ketentuannya atau kaidahnya segala sesuatu yang bisa mengganggu khusyuknya kita. Kalau itu memang bisa kita singkirkan, singkirkan. Ya. Singkirkan memang. Tidak ada masalah. Iya, dan jangan juga gerakannya itu banyak. Ya, gerakannya itu banyak. Iya, sebab jangan sampai gerakan tersebut ya lebih menyibukkan kita daripada salat. Iya, salat itu sendiri kata Nabi, "Inna fis salati lasyughla." Dalam salat itu ada kesibukan. Iya, maksudnya tidak boleh ada kesibukan lain. Iya. Makanya para ulama beri batasan. Amalun yasir, gerakan yang ringan, ya, bukan gerakan yang banyak. Nah, taib. Jadi demikian, bisa dilakukan kalau memang itu mesti disingkirkan. Tapi sebelumnya kita mesti hati-hati memang. Kalau sebelum sholat kan kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan dulu ya. Saya teringat, iya, kemarin kita bacakan di Sorwako, iya, bahwasanya itu para sahabat menceritakan hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, para sahabat menceritakan ketika salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa washtaddal har. Kemudian kondisi ketika itu sangat panas. Iya. Dan tidak memungkinkan mereka sujud dengan baik kecuali kainnya, bajunya dikasih ke depan, di situ dia sujud. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum, boleh seseorang itu menggunakan alas sholat ketika dibutuhkan. Kayak begini, apa namanya ini? Sajadah, karpet, tikar, boleh. Ya,
Kadang saya lihat ikhwah alergi dengan saya dah. Sampai disingkirkan. Nah, pala itu boleh ya. Boleh dipakai. Iya. Namun dawabit dalam hari tersebut ketika dibutuhkan. Sebab kondisi ketika itu di masjidnya Nabi tidak ada lantai seperti ini. Tanah. Panas ya panas. Iya. Dingin ya dingin. Iya. Nah, dari situ juga para ulama mengambil kesimpulan termasuk hal yang membuat kita tidak bisa sujud dengan nyaman, iya, kita bisa pakai pengalas di atasnya. Iya. Kita bisa pakai pengalas di atasnya. Iya, dan jangan sampai ada yang mengatakan bahwa sajadah itu bid'ah ya. Jangan. Itu agak berlebihan, ya. Nah, itu perlu di training yang seperti ini. Nah, baik, termasuk kalau dingin lantainya kayak begini, iya. Kalau memang yang dibutuhkan kaki, di kaki saja. Iya, tapi saya pribadi kalau dingin enggak tahan. Iya, enggak tahan. Maka boleh ketika itu kita menggunakan alas, ya, termasuk sajadah. Kalau perlu bawa karpet, bawa mi. Nah, iya, di masjid-masjid alhamdulillah kadang ada karpet ya. Iya, itu membantu kita nyaman. Apalagi lantai yang dingin, ya. Iya. Kalau yang namanya panas, saya kira tidak, sebab hampir semua masjid, iya, kipas angin itu berkelahi kipas anginnya. Iya. Kadang dalam masjid AC sudah ada kipas angin, AC lagi. Iya. Bagikan freezer. Nah, makanya dinginnya lagi di anu. Iya, ini termasuk hal yang dibolehkan dalam sholat. Iya. Atau ada yang pakai sorban, dia tidak bawa pengalas, dipakai sorban. Pasang sorbannya di depan. Kalau memang dibutuhkan. Nah, baik. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, betul itu. Ya. Kadang ada kawan-kawan, ya. Bersin haji. Iya, padahal enggak haji-haji amat. Ya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau usahakan suaranya serendah mungkin. Beliau tutupi dengan tangan atau dengan kain beliau. Ya. Bukan diperdengarkan apalagi sampai dipakaikan mic. Ya. Haji, wah tidak. Usahakan serendah mungkin suaranya. Sebab itu bisa itu kan penyakit keluar. Ya. Penyakit keluar, saudaramu dia ada di depanmu. Masa ku kasih penyakitmu kepada saudaramu? Ya. Nah, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib yang kita bacakan tadi, ya. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Ya, waliyakullahu ahuhu yarhamukallah. Iya, kata para ulama, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, di situ ada kewajiban kita membacakan untuk dia yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban kita. Iya, enggak ada kewajiban kita untuk membacakan kepadanya yarhamukallah. Yang kedua, dia baca alhamdulillah, tapi bisik-bisik. Itu juga tidak ada kewajiban kita mengucapkan, enggak usah dibalas juga. Alhamdulillah. Ya. Sebab kenapa? Lafaz haditsnya jelas, ya. Bentuknya ucapan, ucapan itu kedengaran. Ya. Jadi walaupun dia baca alhamdulillah, ya, dia mau komplain tidak bisa. Ya, kenapa kau enggak doakan saya? Loh, kau bisik-bisik? Iya, enggak tahu juga kau bisik-bisik apa kau baca? Ya. Nah, maka kalau dia keras suaranya alhamdulillah yarhamukallah. Kalau dia pakai haci, hacu, hacok tidak usah. Ya, lihat hati saja.
Iya, atau dinasihati, ini kau baca supaya kau dapat pahala. Iya, itu pahala. Bersin saja. Iya. Sebab dari sisi mana pahalanya? Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersin saja dapat pahala. Bahkan kita dapat pahala dari orang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya. Hanya kadang kita sepelekan. Iya. Tapi itu catatannya tadi. Dia ucapannya keras kedengaran, betul-betul dia baca alhamdulillah. Iya. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, gugur kewajiban. Kasih tahu, maaf, gugur kewajiban saya. Ya. Nah, baik, saya kira itu. Ya. Jadi kalau dia tidak baca apa? Alhamdulillah, tidak usah dibacakan alhamdulillah. Tapi ini di luar sholat. Dalam sholat yang bersin, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, itu saja. Yang lain tidak perlu menjawab alhamdulillah. Dalam sholat. Ya. Dalam sholat. Sebab berdasarkan hadits Muawiyah ibn Hakam As-Sulami tadi, ucapan yang hamukallah dalam salat itu kategori ucapan manusia. Sementara ucapan manusia tidak boleh ada di dalam salat. Ya. Makanya dulu sering kita tekankan yang mau berdoa, apakah berdoa dalam sujud, berdoa di tasyahud akhir? Ya. Kalau memang itu bahasanya bahasa Indonesia, bukan dari Al-Qur'an doanya, bukan dari hadits, maka dia baca dalam hati. Ya. Dia baca dalam hati, jangan dilafadzkan, sebab itu ya kalamun nas, ya kalamun nas. Ya kadang kan kita tidak hafal, ya doa dalam Al-Quran atau hadits, atau ya kita anggap doa dalam Al-Quran hadits terlalu umum. Saya ini punya masalah spesifik sekali, ya dia mungkin pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sudah berapa kali mencari dan seterusnya tidak dapat kudapat dan itu pakai bahasa Indonesia mungkin. Ya. Kenapa? Ya, ini susahnya para jomblo ya. Gampang tersinggung. Ya. Santai aja, Bro. Ya. Nah. Kita kan cuma kasih contoh saja, ya. Nah. Banyak Allah Rabbana hab lana min azwajina, tidak bisa itu sudah beristib itu begitu. Ya. Nah, cocoknya Allahumma zawwijni zaujatan jamilatan salihatan ghaniatan. Nampis semua. Nah, itu cuma contoh ya. Jadi kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati. Tidak boleh ada ucapan manusia dalam salat termasuk ucapan yang hamukallah. Tayib, masih ada? Itu di luar salat. Tidak apa-apa. Dia yang berdosa bukan kita. Ya. Nah, dan tolong perhatikan jemaah sekalian, kondisikan juga, jangan menjebak saudara kita. Ya. Jangan menjebak saudara kita. Saudara kita lagi di WC. Kita lewat. Hasin. Alhamdulillah. Itu menjebak saudara kita. Enggak mungkin dia buka pintu. Ya Allah. Kan dalam WC tidak bisa, ya. Nah, ini saya antisipasi memang. Ya, siapa tahu ada yang mau menjebak saudaranya. Ya, keluar berdosa kok. Kau enggak baca. Jangan ya. Nah, kalau memang kita ucapkan alhamdulillah, dia tidak mau mendoakan dengan alhamdulillah, itu cuma dua kemungkinan. Yang pertama, ya, dia tidak tahu hukumnya, ya. Yang kedua, dia tahu tapi lupa. Mungkin disibukkan dengan sesuatu dan lain hal, ya. Maka hendaknya kita tidak usah protes ya. Iya, berdosa ku apa segala macam. Iya, toh dia sendiri. Iya, kita dapat sudah dapat pahala sunnah. Pahala sunnahnya apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dia tidak dapat pahala, sebab dia tidak menjawab. Padahal kesempatan dapat pahala terbuka luas hanya dengan iya mengucapkan satu suku kata. Taib. Kayaknya tidak bisa lanjut ini. Iya, tidak bisa lanjut ya. Jadi mau sudah mau azan. Hah? Iya. Baik, kalau begitu ya kita lanjut di kesempatan berikutnya. Nanti diingatkan ya, yang kita akan bahas nanti itu adalah hal-hal yang terlarang dalam sholat. Ya, hal-hal yang terlarang dalam sholat. Semua yang mubah, baik bentuknya perbuatan dan ucapan, sudah. Ya, antum sudah punya ilmunya. Ya, antum sudah punya ilmunya. Tinggal ilmu itu dipraktikkan.
atau dinasihatkan kepada saudara kita yang kadang masih memakai tradisi, ya, dan yang semisalnya, ya, diingatkan ini boleh, kalau perlu sebutkan dalilnya dan seterusnya. Nah, taib, saya kira ini jemaah sekalian, tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari sisi kami. Ya. Subhanakallahi bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.